Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullah. Kita berikan bacaan kita kepada kita. Pembacaan ke ayat 8. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Umma qala Syekh Abdul Rahman al-Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa minha ihya'uhu al-ardal hamidata al-maytata ba'da mautiha wa anna alladhi ahyaha sayuhyi al-mauta wa qaddara dhalika bi qudratihi ala ma huwa akbar min dhalika. Diulang dari awal kaya. Diulang kita Al-Qa'idatul Tsaminah. Al-Qa'idatul Tsaminah tariqatul Qur'an fi takriril ma'adi. Ini metode Al-Qur'an dalam takrir, menetapkan dan pastinya hari berbangkit. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. Hafal ya, tiga ini bersepakat para rasul dan seluruhnya. Tentang tauhid, yang kedua risalah dan hari berbangkit. Ya, ini. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة. Ini sungguh Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan hal ini dalam kitab. Saya pahami agar Allah menetapkan pastinya hari berbangkit ini dengan turuk yang beraneka ragam, metode yang beraneka ragam. Di antaranya minha ikhbaruhu wa huwa asdaqul qailin wa ma iktharillahi min dzikrihi faqad aqsama alaihi fi thalathati mawadi'a min kitabihi. Itu yang paling pertama minha, di antaranya ikhbar Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya akan terjadi hari kiamat. Hari kiamat, hari kiamat. Dan Allah asdaqul qailin, Allah yang paling orang yang paling jujur dari qailin, dari yang berbicara. Sebab ini bersama dengan itu Allah banyak menyebutkannya dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sumpah atas pastinya hari berbangkit tersebut pada tiga tempat dalam kitab. Ada yang punya taklif? Di antaranya di surah Yusuf 8. Datu ba'asun summa kul bala warabbi. Datu ba'asun summa datu nabba'una lima. Ada situ ada? Tahu tiga tempat ini? Kul'i warabbi innahu lihatan yang satu lagi. Ada yang tahu? Ini tiga tempat Allah bahkan sumpah dengan menyebut namanya. Terus yang kedua, wa minha al-ikhbar bi kamal qudratillahi ta'ala wa nufuz mashi'atihi fa annahu la yu'jizuhu shay'un fa i'adatu al-'ibad ba'da mautihim fardun min afrad athari qudratihi. Baik, dan caranya yang kedua ini al-ikhbar bi kamal qudratillahi ta'ala. Allah mengkhabarkan akan kesempurnaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatnya Allah maha mampu, bisa mencipta kita yang sebelumnya kita tidak. Ya, yang kita dikembalikan lebih mudah lagi. Begitu pula wa nufudhi masyiati, terlaksananya, terwujudnya masyiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita disebutkan sumpah situ, rezeki. Tiga tempat yang Allah bersumpah di situ. Tentang al-ma'ad. Coba lihat. Saya lihat sini ya, kalau tidak saya ingat ada di sini. Ada di sini. Taib. Wa yastambi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq. Ini surah Yunus ayat 53, tulis. Yunus 53. Surah Yunus ayat 53. Kemudian tempat kedua surah Saba
Qul bala wa rabbi latatiyannakum latatiyannakum. Surah Saba ayat 3. Surah Saba ayat 3. Yang ketiga At-Taghabun ayat 7. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Ini At-Taghabun ayat 2 ayat 7. Ya? Dan yaitu tiga yang keempat Allah bersumpah ya akan pastinya hari berbangkit. Padahal tidak sumpah saja ya wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi sayyid. Sini yang kedua Allah mengkhabarkan bukannya la yu'jizuhu syai' karena yang Allah tidak mampu Allah maha kuasa fa i'adatul 'ibad ba'da mautihim fardhu min aqrani athari qudratihi. Jadi mengembalikan hamba setelah matinya mereka satu dari bagian-bagian asar dari kudrat Allah Subhanahu. Allah Maha Kuasa, Allah bangkitkan mereka, kembalikan mereka. Ya, bahkan bayangkannya kita sudah sunnah, ya. Ada yang belum sunnah sini? Nah, sudah sunnah semua. Itu akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Tidak disunnah. Allah Maha Kuasa. Jangan itu yang dipotong itu kita saja tidak ada. Sebelum Allah ada, banyak cuma ya pernah ada sebelum ini. Terus ketiga. Waminha tazkiruhul ibad bin nash'atil ula. تذكير العبادة بالنشأة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لابد أن يعيدهم كما بدأهم وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة. Ketiga. Tadkirul ibadah bin nasyatil ula. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba tentang nasyatil ula, penciptaan pertama. Maksudnya, wa anna alladhi awjadahum yakunu syai'an madhkuran la budda yu'idahum kama bada'u. Maksudnya, dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengadakan mereka ya, farih, alamu farih dalam keadaan mereka sebelumnya lam yakunu syai'an madhkuran, sebelumnya sesuatu yang tidak sebut-sebut. Ya, Fahri dulu waktu ya baru lahir Fajri, tak ada disebut-sebut Fahri. Ya tak? Tak ada. Biar hidungnya belum ada. Ya, biar telinganya belum ada. Fahrinya pun tidak ada. Siapa ya? Ya tak? Coba lihat. Nah, sekarang sudah besar, lebih besar dari kakaknya, lebih besar dari Fajri. Ya, Fahri. Jadi Allah dia yang mengadakan mereka dan yang mana sebelumnya mereka tidak sesuatu yang tidak ada tidak sebut-sebut maka tidak boleh tidak dia akan mengembalikan mereka sebagaimana Allah memulai pencipta mereka pertama dan Allah ulangi makna ini pada banyak tempat ya tempat-tempat yang banyak dengan uslub yang beraneka ragam. Sama ini. Baik. ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها وأن الذي أحياها سيحيي الموتى وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة فمتى أثبت المنكرون لذلك ولم يقدروا على إنكارهم ولأي شيء يستبعدون إحياءه الموتى. Tapi perhatikan, tadi selanjutnya adalah إحياءهُمُ الأرض الهاملة الميتة بعد موتها. Allah Subhanahu wa Taala menghidupkan bumi yang sudah mati. Jadi sudah mati setelah matinya Allah hidupkan. Kering, tandus, kuning, warna hitam, turun hujan, Allah hidupkan, hijau, subur Tuhan. Ya, wa anna alladhi ahyaha sayuhyil mauta. Dan Allah yang menghidupkan bumi tersebut, dialah yang akan menghidupkan al-mauta, orang-orang mati. Itu manusia. Wa qarrara dhalika bi qudratihi ala ma huwa akbar min dhalika wa huwa khalqus samawati wal ardhi 'azimah. Takrir hal tersebut dengan kemahakuasaannya atas apa yang lebih besar dari hal tersebut. Kita kan kecil sekali, kecil sekali. Ya, kenapa pesawat?
naik pesawat, pesawatnya lewat di atas JM, terus begini-begini. Kelihatan? Hah? Ya kalau mungkin mau mendarat mungkin kelihatan, tapi kalau mau 30 ribu kaki di atas, 40 ribu kaki, kelihatan kecil, rezeki paling besar. Ya. Biar dengan ibu berdua begini, tidak ada. Ya kan? Bertiga kan? Ramadhan. Ya. Paham ini? Tidak ada kan? Kelihatan kecil, kecil, kecil. Subhanallah. Padahal itu baru 30 ribu kaki, 40 ribu kaki. Paham ini? Tidak bisa bahkan dia pun mungkin masjid yang kecil kita lihat. Kecil nama. Apa itu? Bisa paham ini? Allah bisa menghidupkan, maha mampu menghidupkan sesuatu jauh-jauh dari kesana. Ya, bahkan Allah mengadakan, menciptakan langit-langit dan bumi. Apalagi kita ini, kecil. Coba coba lihat kita ini, kecil sekali mas. Kita kumpul saja, satu stadion sudah cukup. Ya, satu berapa hektar sudah cukup kita. Kumpul satu kumpul. Ya. Jadi, jadi Allah mengingatkan, maha mampunya Allah menciptakan yang jauh lebih besar daripada, menghidupkan yang jauh lebih besar daripada, dan makhluk-makhluk yang sangat. Famata asbatal munkiruna lidzalik. Maka ketika orang-orang mengingkari hal tersebut, ya, mengingkari akan adanya hari berbangkit, menetapkan penciptaan langit dan bumi. Ya. Wala yaqdiru ala inkari, dan mereka tidak akan mampu mengingkarinya. Penciptaan langit dan bumi. Nah, orang-orang coba lihat orang-orang musyrikin menetapkan Allah Maha Pencipta. Tak? Ya, siapa cipta langit bumi? Mereka tetapkan, tak? Ah, ini asbat. Jadi al-munkirun itu antum pahami, al-munkirun itu dia bil ba'ts. Jadi orang-orang yang mencari hari berbangkit ini mereka menetapkan bahwasanya Allah Maha Mampu menciptakan langit dan bumi. Maka fali ayyi syai'in? Kenapa kalau begitu? Kenapa? Yastabi'un ihya'a. Mereka menganggap jauh, menganggap mustahil. Allah menghidupkan yang mati, yang kecil, yang besar hanya Allah mampu adakan, mampu cipta, mampu hidupkan. Dan mereka akui, walaupun insan tahu manusia pasti seterusnya dari ayat. Tetap, apa? Yang kecil kau tidak tetapkan juga. Itu mi. Bali ayat syaitan. Istibam ingkar. Kalau begitu tengah, kenapa? Mereka menganggap istibam, baik, jauh, mustahil. Allah menghidupkan yang mati. Ya. Ini kan kontradiksi total. Ya. Kamu tetapkan Allah menciptakan langit dan bumi, Allah hidupkan bumi setelah mati. Mengingkari Allah hidupkan kita yang sudah mati. Ini metode ya. Terus wa qarrara dzalika bi sa'ati 'ilmihi wa kamali hikmatihi wa annahu la yaliqu bihi wa la yahsunu an yatruka khalqahu sudan muhmalina. لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعادي. Ya, belum lagi metode yang lainnya. وقرر ذلك بسعة العلم كمال الحكمة. Allah juga menetapkan akan pastinya hari berbangkit ini dengan keluasan ilmunya, ilmu Allah, dan sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat. Wa annahu la yaliqu bihi wa la yahsun, tidak pantas bagi Allah, tidak cocok, tidak indah bagi Allah ayatruka khalqahu sudan, untuk meninggalkan, membiarkan makhluknya sudah dicipta tapi sudah, ya, dicipta begitu saja muhmalin, ditelantarkan. Bagaimana artinya sudah muhmalin? La yu'maru, tidak ada perintah, mereka tidak diperintah. Wa la yunhaun, tidak dilarang, ini tidak ada syariat. Kemudian wala yuthabun, tak dikasih pahala. Awam, wala yu'aqabun, tak dikasih iqab ketika mereka melanggar. Nah, ini pertentangan, sia-sia. Paham ini? Bisa paham ini ya? Ini tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keharusannya adalah Allah memerintah, melarang, dan syariat. Ya. Dan tawab, iqab. Ada surga, ada neraka. Dan metode ini hada tariqun, Allah juga menetapkan dengan metode yang sama kenabian dan amrul ma'ruf.
Allah cipta, Allah tidak putus rasul. Bagaimana kita boleh balik kepada Allah SWT? Hikmah Allah cipta kita, perintah dan larangan, jalurnya ke Nabi. Ke Nabi. Salam ya. Allah maha tahu. Kita tidak akan mampu, bisa bagaimana kita mau. Tak mungkin kita bereksperimen, kita beribadah, bagaimana cara beribadah. Dan para rasul jadi masalah begini saja, puasa begini, haji begini, umroh, zakat, ini ibadah begini, alhamdulillah, ini muamalah begini, luar biasa. Ini karena luasnya ilmu Allah dan sempurnanya hikmah. Terus, wa mimma qaddara bihil ba'tha wa mujazatal muhsinina bi ihsanihim wal musii'in bi isaatihim. Ah, ada jar majrur di depan. Mana mubtada'nya? Baca. Ma akhbara bihi. Ma itu ma mubtada. Mimma khabar. Panjang tak? Ma akhbara bihi. Ma akhbara bihi min ayyamihi fil umamil madiyati wal qurunil ghabirati wa ghabirati. وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المسلات وهذا جزاء معدل ونموذج ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده. Fa'al, ara, af'al. Faham ini? Ra'a sudah butuh satu maf'ul. Diwazankan dengan wazan af'ala tambah satu lagi. Jadi ara butuh dua. Kaidahnya, kalau sudah muta'adi kepada satu maf'ul, diwazankan af'ala atau fa'ala, maka tambah satu. Kalau dia lazim, diwazankan af'ala, fa'ala, jadi muta'adi. Begitu. Ya. Terus. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yuhya man hayya an bayyinatin wa mimma qarra bihi al-ba'tha wa mujazati al-muhsinin bi ihsanihim wal musii'ina bi isaatihim ma akhbara bihi min ayyamihi fil umamil madin wal qurunil ghabirah. Dan antara apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengannya hari berbangkit dan dibalasnya orang-orang yang berbuat ihsan karena ihsan mereka dan orang-orang berbuat jelek karena kejelekan mereka dan maksiat mereka, itu apa yang Allah kabarkan ya dari hari-harinya ya min ayyamihi, apa ayam sini terjemahkan ayyamillah. Jadi lihat ya, min ayyamihi fil umamil madin, itu pada umat-umat terdahulu, generasi-generasi yang lalu. Wa kaifa najjal anbiya'a wa atba'ahum. Ayo coba lihat, bagaimana Allah menyelamatkan para nabi dan pengikutnya. Wa ahlakal mukadzibina lahum al-munkirina lil ba'ts. Dan Allah membinasakan orang-orang yang mendustakan para nabi, lahum kepada para nabi, mendustakan para nabi, ya, mengingkari hari kebangkitan. Ini baru di dunia ya, kembali baru di dunia sudah nampak. Misalnya ini berarti di akhirat lebih lah. Di dunia para nabi, rasul, pengikut mereka diselamatkan. Orang yang mendustakan, kafir, ingkar, binasa. Bahkan wa nawwa'a 'alaihimul 'uqubat. Allah mentanwi, ya, membuat beraneka ragam siksaan tersebut atas mereka. Ya, coba lihat di surah Al-Ankabut. Ya, di antara mereka waminhum. Ya, di antara mereka ditenggelamkan, ada yang tenggelamkan dalam tanah, ada yang tenggelamkan dalam laut, ada yang diutus angin kencang. Macam-macam kan? Tidak sama siksaannya semua. Bisa. Iya. Fir'aun tenggelam di mana? Di laut. Qarun tenggelam di mana?
Paham ya? Kaum Ad, kaum Samud, dulu kaum Lut, beda-beda. Paham ini? Ini, nawa, tanwi'. Allah jadikan para negara yang berjenis-jenis. Ya, siksaan semuanya. Ahadla bihimul muhsanat. Dan Allah timpakan mereka kepada apa kepada mereka siksa-siksaan. Muhsanat. Hada jazal mu'ajjal. Ini adalah pembalasan yang disegerakan. Pakai ayin. Mu'ajjal, ta'jil. Ya, pakai ayin. Kalau Hamzah, ya nanti, ya. Wanamudajun min jazail akhirat. Dan ini adalah contoh dari pembalasan di negeri akhirat. Ya, nakirah setelah jumlah arahumullahu ibadah. Allah perlihatkan. Kalau ra'a melihat, ara memperlihatkan. Allah perlihatkan ini, paham ini? Ini siksaan atau secara umum balasan bagi yang beriman, ya, siksaan bagi orang-orang kafir kepada hamba-hambanya. Toh Allah perlihatkan kepada ini di dunia, baru di dunia. Jangan tanya dia. Paham ini? Kalau orang beriman kan, ya, baru di dunia sudah dikasih luar biasa kemuliaan, ya, ketenangan hidup. Bagaimana di akhir? Ya, dia halika manhalika ambayinah, wayahya manhayah ambayinah. Agar apa? Binasa orang-orang binasa ambayinah karena bayinah, dan hiduplah orang-orang yang hidup karena bayinah. Terakhir. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم الخليل والطيور وإحياء عيسى بن مريم للأموات وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار إما الجنة أو النار وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محل كثيرة والله أعلم. Terakhir, ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات wata maf'ulun bihi dan dia jamak tak taksir bukan jamak muannatsah banyak muannatsah kan kasrah tak kama dzakarahu Allah an sahibil baqarah wal uluf min bani israil wal ladzi marra ala qad sallallahu ya Isa bin Maryam dan wagairihi wagairiha ma'rahullah ma'lamu bihanadda li'alamu anahu qawiyun duktilah wa anna al-ibadah la budda ayyaridu dar al-qura immal jannah awil na'u hadir ma'ani adah Allah wa'ala di mahal kathiratin Allah. Ini yang kita sebutkan di syarah salafatul usul, ya, saya kita ingatkan bahwasanya di syarah salafatul usul Syekh Al-Uzaymin rahimahullah itu di pembahasan iman kepada hari akhirat Syekh sebutkan lima contoh di dalam surah Al-Baqarah saja bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang mati di dunia. Lima contoh di surah Al-Baqarah saja dari juz 1 sampai juz 3, ya, dari juz 1 sampai juz 3. Paham ini? Paham ya? Paham. Pertama itu apa? Sebelumnya. Juz 1, 2 ya. 1, 2, 1, juz 3, 2. 2 tambah 1 tambah 2, 5. Mana peran? Itu sebentar nanti urki dulu. Kalian penghafal Quran. Sapi. Sapi belum nanti kedua itu. Sapi ini sudah disebut sapi. Ah, itu dia. Sambar petir. Nah ini. Ya bacakan supaya kamu bilang ustaz kita sama-sama jangan ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha ja
Fadatkumus ta'iqatu antum tanzuru. Faham ini? Sambar petir. Ayah, disambar petir. Fa'akadatkumus ta'iqatu. Thumma ba'atnakum min ba'di maut. A'lakum. Satu. Kemudian Al-Baqarah. Tapi kemudian Uluf. Akhir juz 2. Kemudian yang ketiga. Marra ala Quran itu namanya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, yang kelima, tuyul, burung-burung. Yang ditangkap Nabi Ibrahim, dicincang-cincang, baru diletakkan di bumi, satu kali panggil, langsung datang. Bukan merpati ini, Farid. Merpati, bukan merpati, kayak begini. Sudah dicincang, mati, dikode, datang, terbang. Hidup. Nah, jadi, sebabnya, jadi, di antara yang meminta nih kan, di antara metode akhir al-ma'ad, apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada ibadah, kepada hamba. Ma arallaha ibadah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada hamba-hambanya berupa ihya'il aqwata fid dunya. Itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Di sini yang mati disebutkan, yang mati manusia atau apa ya, mencakup semuanya. Menghidupkan yang mati di dunia. Di dunia. Kama dzakarahumullah an sahibil baqarah. Sebagaimana Allah ceritakan tentang sahibil baqarah. Ceritanya apa ini? Ada orang meninggal, tidak tahu siapa yang buk. Ya dahulu masih terbatas ya. Sekarang kan ada polisi, ada intel, ada apa, ada teknologi. Ya. Ini ada apa? Ya, intinya sudah canggih. Dan mulai kita tahu siapa pun ini. Maka suruh cari sapi betina, sembeli, ambil bagian tubuhnya. Ingat ya, pembahasan mukadimah fi usul tafsir kita sebutkan maksudnya tidak ditakyin. Bagian apa? Ekornya kah? Apanya kah? Kakinya kah? Ya, ini. Dan ini juga tidak banyak membawa hak. Sudah dipukulkan dari bagian tubuh itu, hidup. Allah hidupkan. Sudah mati nih. Hidup. Ya, baru bertanya, siapa yang bunuh kau? Baru mati. Sudah satu. Yang kedua, wal uluf min bani Israel. Ribuan orang. Ya, wahum ulufun hadar al-maut. Faqala lahum Allah mutu thumma ahya. Ya. Paham ini? Ini al-amrul kauni. Allah bilang mati. Ya. Mati, kemudian Allah menghidupkan. Ya, ini ribuan ini bukan satu orang. Satu orang, ribuan orang bersama, bersama mati bersama hidup. Tiga. Walladzi marala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urushiha. Ini juz 3. Ya. Ingat ya, di juz 1 2, juz 2 1 ini. Di akhir juz 2 tadi yang uluf. Ya. Paham ini? Di akhir juz 2 itu yang uluf. Di awal juz 3 ini, marra ala apa ala qaryatin wa hiya khawiyah. Qala na yahyi hadhi. Apa? Ahadillahu. Baik. Kemudian Allah fa'amatahullahu mi'ata amin. Diwafatkan 100 tahun. Ya. Dikasih mati 100 tahun. Baru dikasih. Bisa paham ya? Baik. Terus. Terakhir yang kelima di surah Al-Baqarah. Wa kisati Ibrahim al-Khalil wa tuyur. Kisah Nabi Ibrahim dan burung-burung. Ya, maksudnya burung-burung, burung ditangkap, cincang-cincang, ditaruh di bukit, baru dipanggil, langsung datang hidup. Ya, bukan kempang-kempang, apa, saya tidak, ya, sempurna. Padahal sudah dipotong-potong sebelum. Wa ihya'i Isa bin Maryam bin Anwar. Dan Nabi Isa AS menghidupkan orang-orang. Ini semua bi'idnillah. Ya, wahyil mauta. Paham ini? Nah, bisa bilang saya bisa menghidupkan orang lain, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam dua surah. Itu surah Ali Imran dan surah Al-Maidah. Paham ini? Itu mukjizatnya Nabi Isa. Banyak juga mukjizatnya Nabi Isa. Banyak. Ya, bisa menyembuhkan orang yang buta. Orang yang kusta. Ya, Nabi Isa tahu apa yang disimpan orang di rumahnya.
bima tadakhiruna fi wujudikum. Bisa bicara semenjak lahir, kemudian lahir tanpa ayat. Di antaranya ini, menghidupkan orang mati. Sudah. Waghairiha, dan yang lainnya. Berarti ini sebagian saja. Mimma arahumullahu ibadahu fi hadzal dar. Dari apa yang Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya. Dari Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati di dunia ini. Ya'lamu annahu qawi, hidup tidak agar mereka tahu dan yakin bahwasanya Allah Maha kuat, Maha mampu. Wa an al-ibad la budda an yaridu darul qarar. Dan agar mereka tahu bahwasanya hamba mau tidak mau harus mereka pasti akan mendatangi namanya darul qarar, itu negeri akhirat. Tetap ke arah ke surga atau ke neraka. Pasti. Tidak ada tempat ketiga, surga atau neraka. Titik. Wahai ma'ani, dan mana-mana ini terakhir atau yang mencakup itu sebelumnya, ini adalah Allah, Allah nampakkan dan wa'adah dan ulangi pada tempat-tempat yang banyak. Wallahu a'lam. Banyak oke. Okay. Ini saya bilang ya, satu-satu poin luar biasa. Ya. Paham ini? Satu poin kita kumpul luar biasa. Ya. Paham ini? Baca. Al-Qa'la al-Alif rahimahullahu ta'ala Al-Qa'la al-Tasi'ah Fi tariqat al-Qur'ani Fi amri al-Mu'minina Wa khitabihim bil-ahkam al-Syari'iyah. Ini juga kaidah luar biasa. Kaidah yang kesembilan. Fi tariqat al-Qur'an Fi amri al-Mu'minin Wa khitabihim bil-ahkam al-Syari'iyah. Dari Al-Quran dalam memerintah orang-orang yang beriman dan mengkhitab mereka dengan hukum-hukum syar'i. Ya. Qad amara Allah Ta'ala bid-du'a'i ila sabilihi billati hiya ahsan. Ay bi aqrabi tariqin muwasilin lil maqsudi muhassilin lil maqlubi wa la shakka anna turuqan allati salakaha Allah fi khitabi ibadihi al-mu'minina bil ahkam syar'iyyati hi ahsanuha wa aqrabuha. Terus faktharu ma yad'uhum ila al-khairi wa yanhahum 'an asy-syarri bil wasfi alladhi manna 'alayhim bihi wa huwa al-iman. Fa yaqulu ya ayyuhalladhina amanu if'alu kadza wa atruku kadza. Sini kata Syekh, qad amara Allah Ta'ala bid du'a ila sabilihi billati hi ahsan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan bil doa. Apa artinya doa sini? Da'u. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdoa. Ud'u ila. Ya. Da'a ila. Artinya apa? Berdakwah. Ya, mengajak. Kalau da'a ala doa kejelekan, da'a li doa kebaikan. Ya. Di sini berdoa ila. Jangan bukan berdoa tapi berdakwah. Ila sabili kepada jalannya, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Billati ahsan. Dengan metode dengan cara yang terbaik. Ai bi aqrabi tariqi muslim lil maqsudi muhassilin lil matlub. Dengan jalan yang paling ringkas, paling dekat yang menyampaikan kepada maksud dan mewujudkan yang kita harapkan. Ya, paham ini? Jadi tidak dipersulit. Tidak dipikir susah orang. Karena dikasih bagus, kasih ringkas, paling mantap, paling bagus, paling mudah. Nah, ini arti billati ya ahsan. Dan itu menyampaikan ke maksud, ya, menyampaikan ke maksud kita dan mewujudkan hal tersebut. Terus, sebelumnya, wala syakka dan tidak dilakukan lagi. Tidak dilakukan lagi anna turqan allati salakaha Allah fi khitab ibadihi bil ahkam syar'iyyati hiya ahsanuha wa aqrabuha. Dan tidak dilakukan lagi bahwasanya metode yang Allah Subhanahu wa taala tempuh dalam mengkhitab hamba-hamba yang beriman dengan hukum-hukum syar'i, itu perintah dan larangan, adalah metode yang ahsanuha wa aqrabuha, metode yang terbaiknya dan yang paling dekatnya, yang paling ringkasnya. Paham ini? Ini metode Allah Subhanahu wa taala. Maka ba'tsar ma'iluhum ila al-khairi
ya, wa yanhau 'an syarbil wasfi alladhi manna 'alaihi bi wa huwa al-iman. Maka yang terbanyak, ya, aksar, yang paling banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka yaitu orang-orang beriman kepada kebaikan. Dan yang paling banyak Allah Subhanahu wa ta'ala larang mereka dari kejelekan dengan menyebutkan sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah karuniakan pada mereka, yaitu keimanan. Maksudnya Allah panggil mereka dengan penyebutan sifat iman. Ini kan metode itu. Allah tidak panggil lagi, Rizki, tidak sebut nama, tapi disebutkan karunia, minnah, nikmat, anugerah, sifat berupa keimanan. Bisa paham ini? Ketika Allah mengajak mereka kepada kebaikan dan melarang mereka dari kejelekan, Allah sebutkan apa? Nikmat. Apa nikmat apa? Keimanan. Yang sudah menjadi sifat mereka. Kita anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak puluh, Allah pun berfirman, berkata, ya ayyuhalladzina amanu if'alu kada, wahai orang-orang beriman, lakukanlah ini, laksanakanlah ini, kerjakanlah ini, tinggalkanlah ini, jauhilah ini. Ya enggak? Tak? Itu nanti akan suka, itu kalau aku dapat ya ayyuhalladzina amanu dua aja. Bukan perintah setelahnya dalam. Ini metode Allah dalam menghitung orang-orang beriman dengan hukum-hukum syariat. Kan perintah hukum-hukum syariat kan perintah dan larang. Ya, Allah panggil lah apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Paham ya? Terus. Karena fi dzalika da'watun lahum min wajhain. Karena pada lafaz ya ayyuhalladzina amanu ini ada dakwah, ajakan untuk mereka, seruan untuk mereka dari dua sisi. Dua arah. Yang pertama, ahaduhuma min jihatil hadzi 'ala al-qiyam bi lawazim al-iman wa syurutihi wa mukammilatihi. Ah, dari sisi al-hadz, min jihati al-hadzi 'ala al-qiyam bi lawazim al-iman wa syurutihi wa mukammilatihi. Itu dari arah ya, al-hadz, dorongan, anjuran untuk tegak dengan lawazim al-iman. Konsekuensi-konsekuensi keimanan, syarat-syarat keimanan, dan penyempurna-penyempurna keimanan. Maksudnya bagaimana ya Ustaz? Nah, boleh jelaskan. Seakan-akan faka'annahu yaqul ya ayyuhalladzina amanu qumu bima yaqtadihi imanukum. Ah, coba lihat. Seakan-akan Allah mengatakan wahai orang-orang beriman, ya qumu, laksanakanlah dengan apa yang yaqtadihi imanukum, ya, menjadi konsekuensi dan keharusan dari keimanan kalian. Maksudnya kamu beriman toh? Konsekuensinya begini. Ya, itu diingatkan keimanan. Maksudnya dari lawazim. Kalian beriman, ya, aman bahkan sudah fi'il madhi, ya, konsekuensinya begini. Akan lakukan ini, tinggalkan. Baik, dengan cara apa kita tegak al-qiyam bima yaqtadihi imanukum min amtithalil awamiri wa ijtinabin nawahi wa takhalluqi bi kulli khuluqin hamidin wa tajannubi li kulli khuluqin hamidin, dengan melaksanakan perintah-perintah. Satu. Yang kedua, wajtinabi nawahi, meninggalkan, menjauhi larangan-larangan. Ketiga, wa takhalluqi bi kulli khuluqin hamidin, berakhlak dengan seluruh akhlak yang terpuji. Yang terakhir, yang keempat, wa tajannubi li kulli khuluqin radhin, dan menjauhi semua akhlak yang rendah. Bisa paham ini? Ini konsekuensi keimanan, ya. Konsekuensi keimanan. Terus. Innal iman al-haqiqi hakadha yaqtadi. Wa li hadha ajma'a as-salafu anna al-imana yazidu wa yanqus. Wa anna jami'a syara'i'i ad-din adh-dhahirati wal-batinah min al-imani wa lawazimihi. Kama dallat 'ala hadha al-asli al-adillatul kathira min al-kitabi was-sunnah wa hadha ahaduha. Itu yusdirullahu amrul mu'minina biqawlihi ya ayyuhalladzina amanu aw yu'alliqu fi'ala dhalika 'ala al-iman wa annahu la yatimmu al-imanu illa bidhalika al-madhkuri. Fa innal iman al-haqiqiyya hakadha yaqtaw, karena iman yang sesungguhnya hakiki demikian keharusan.
orang beriman yang sebenarnya apa? Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, berakhlak dan akhlak yang mulia, dan meninggalkan akhlak yang rendah, ya, jelek. Oleh karena itu, walihada ajma'a salafu anna al-imana yazidu wa yanqus. Oleh karena itu, para salaf telah bersepakat bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Apa hubungannya? Kenapa tiba-tiba saya sebutkan tentang akidah ini? Iman bertambah dan berkurang. Ramadan. Kenapa nah, tiba-tiba ke sini? Ayo. Kenapa bisa? Nah, siapa bisa jawab? Aman. Apa sekali ini? Betul itu, betul. Apa hubungannya dengan ini? Iya, itu betul. Perintah larangan. Apa hubungannya? Terus gini. Iya, betul ya, Mas Hendri. Apa hubungannya? Pertama dan kedua. Berkurang dengan? Bisa paham ya? Dengan kita melaksanakan ya, perintah, meninggalkan larangan, berakhlak dengan menjauhi dan akhlak yang jelek ini bertambah iman kita. Kapan kita lakukan lawannya? Kurang. Ada perintah kita tinggalkan, larangan kita kosong. Ya. Akhlak yang mulia kita tinggalkan, akhlak yang jelek kita pakai, kurang. Paham ini? Nah, ini saya ingatkan. Bisa paham ini? Dan ini dari definisi iman. Iman seperti ini. Ya? Paham ini? Ittiqaunu bil qalb wa qawlun bil lisan dan amalu bil jawarih wa lakan yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Ta'at itu. Empat itu. Maksiat lawan lawan. Ya? Terus wa anna jami'a syara'id din adh-dhahira wal batin min al iman wa lawazim. Lain lagi. Nah, seluruh syariat agama yang nampak umum tersembunyi merupakan keimanan dan keharusan keimanan. Ya, bisa paham ini? Kama dallat ala hadzal asli ala adillatil katsiratu min kitab sunnah. Sebagaimana telah ditunjukkan atas perkara ini, pokok ini, dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Qur'an dan sunnah. Dan wa hadza ahad. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Yaitu apa? Haitsu yusirullahu amral mu'minina biqouli ya ayyuhalladzina. Di mana Allah memulai perintah kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang beriman dengan ucapannya, firman-Nya ya ayyuhalladzina. Baru sebutkan perintah. Ya ayyuhalladzina. Dengar? Terang. Ya kan? Banyak kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan seterusnya. Bisa paham ini? Baik. Au yu'alliku fi'la dhalika 'ala al-iman. Atau Allah Subhanahu wa taala mengikat perbuatan tersebut di atas keimanan. Bahwasanya wa annahu la yatimul iman illa bidzalikal amal. Hanya iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu yang disebutkan tersebut. Ya, paham ini? Bisa paham ya? La yu'minu ahadukum misalnya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu kan la yu'minu artinya la yatimu iman, itu tidak sempurna iman seorang hamba ya di antara kalian. Paham ini? Bukan tidak beriman, kafir begitu. Ya. Ini dari apa? Lawazim. Terus sisi kedua. Al-wajhu tsani annahu yad'uhum bi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu if'alu kadza wa tu'u kadza aw yu'allimu dhalika bil iman yad'uhum bi minnatihi 'alaihim bi hadhihi al minnah الذي يأجد بالمنن أي يا من أن الله عليه بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. Ini sisi yang kedua, itu dari sisi kesyukuran terhadap nikmat. Kalau tadi pertama konsekuensi keiman. Ya. Wahai orang-orang beriman, jika kalian betul-betul beriman, lakukan ini, tinggalkan. Ya, yang kedua ini, wahai orang-orang beriman, jika kalian betul-betul mensyukuri nikmat iman ini, lakukan ini, tinggalkan. Bisa paham ya? Jadi yang tadi yang pertama,
keharusan, konsekuensi keimanan, yang kedua kesyukuran kita atas nikmat iman. Jadi kan kata Syekh wal wajhu tsani annahu yad'uhum biqawlihi ya ayyuhalladzina amanu if'alu kadza aw itruku kadza aw ya'liku dzalika bil iman yad'uhum biminnatihi 'alaihim bi hadhihi al minnati allati hiya ajallul minan ay ya ma ya man manallahu 'alaihi bil iman qumu bi syukri hadhihi ni'mah bi fi'li kadza wa tarki kadza. Jadi Allah Subhanahu wa taala yad'uhum, menyuruh mereka dengan ucapannya ya ayyuhalladzina amanu, lakukan ini, tinggalkan ini. Atau Allah mengikat hal tersebut dengan keimanan. Dengan lafaz yang lainnya tadi, apa? La yu'minu ahadukum dan semisal. Allah yad'uhum biminnatihi 'alaihim. Allah menyuruh mereka dengan karunia Allah atas mereka. Dengan karunia ini yang merupakan ajallul minan, karunia yang paling mulia, paling besar. Apa itu? Keimanan. Ya, seakan-akan Allah berkata, ai ya man manallahu alaihi bil iman, wahai orang-orang man, ya umum ya, wahai orang-orang yang Allah beri ya kepada mereka keimanan. Ya, kamu sudah beriman. Ya. Paham ini? Qumu bi syukri hadhihi ni'mah. Ya, tegaklah kamu ya terhadap kesyukuran terhadap nikmat ini dengan melakukan ini, tinggalkan. Ya, kalau tadi apa? Konsekuensi. Qumu apa? Bima yaqtadhihi iman iman. Kali ini qumu bi syukri hadhihi ni'mah. Garis bawah itu. Ya, kelihatan. Yang tadi ya ayyuhalladzina amanu qumu bima yaqtadhihi imanukum min imtithali atau min imtithali al-awamir wajhi nabi an-nawahi dan seterusnya. Kali ini ya man manallahu 'alaihim bil iman qumu bi syukri hadhihi nikmah bi fi'li kadza wa tarki kadza. Itu mi dalam pembahasan kesyukuran ya. Syukur itu ada tiga yang paling ringkasnya ya, dari pokoknya disebutkan lima. Ya. Tersebut yang ringkas itu tiga. Tiga, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan jawari, anggota tubuh. Syukur dengan hati itu i'tiraf. Kita yakin betul semua nikmat datangnya hanya dari Allah. Semuanya. Dengan hati yakin betul, jangan ragu. Yang di, nikmat sama rudi, rizki, semua orang, semua makhluk, hewan. Ya, itu kata yakin, itu semua datang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kedua, syukur dengan rizki. Puji Allah. Ya. Ceritakan nikmat, tahadus bi nikmat ini. Kemudian dengan anggota tubuh, dengan apa? Semakin tunduk dan taat kepada Allah, menggunakan nikmat tersebut untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah. Apa itu? Ketundukan dan ketaatan kepada Allah, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Itu kesyukuran. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadish. Ya, beramalan kalian sebagai bentuk kesyukuran wahai keluarga. Jadi ya, harus ada amalan. Amalan apa? Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Dan perintah terbesar adalah tauhid. Larangan terbesar adalah kesyirik. Sama ini. Betul. Ya. Jadi konsekuensi keimanan terbesar tauhid. Tinggalkan syirik. Kenikmatan apa? Kesyukuran terbesar hamba. Ya. Atas nikmat iman adalah tauhid, tinggalkan kesyirik. Mereka jangan heran digandengkan kesyukuran dengan tauhid. Balillaha fa'bud wa kum nasyakirin. Ya enggak? Balillaha fa'bud wa kum nasyakirin. Bisa. Tauhid dan kesyukuran, kamu bersyukur wujudkan. Tinggalkan kesyirik. Sama ya? Baik. Nah, terus فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة. Ya, disimpulkan sisi yang pertama, da'watun lahum, ajakan kepada mereka orang-orang beriman agar mereka menyempurnakan keimanan mereka dengan syariat-syariat yang nampak umum tersebut. Ini yang pertama, itu lawazim, keharusan dari keimanan kalian, laksanakan ini, tinggal betul-betul kalian beriman. Yang kedua,
والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان. شكر نعمة الإيمان. ترش. ببيان تفسير هذا الشكر. وهو الانقياد التام لأمره ونهيه. Sisi kedua itu da'watul lahum ila syukri nikmatil iman. Ajarkan untuk mereka agar mereka mensyukuri nikmat keimanan. Kalau kamu yang bersyukur, lakukan ini, tinggalkan ini. Paham ini? Dengan apa? Ajarkan dengan bibayani tafsiri hadza syukr. Dengan penjelasan rincian kesyukuran ini. Kita dikatakan bersyukur apa? Dijelaskan setelah ya ayyuhalladzina amanu itu wa huwal iqyadu tammu li amri wa nahyi, itu ketundukan yang sempurna kepada perintah dan larangan. Paham ini? Ketundukan yang sempurna kepada perintah dan larangan. Oke, cukup ya. Nanti juga akan disebutkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang perkara ini ya ayyuhalladzina. Ini kayaknya bukan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.